السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد قد ينفق المقارنه menggunakan kitab bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kita lanjutkan kita sampai pada fasadul ihram bi fawatil waqti ayat ke ku fasadul ihram rusae ihram ihram haji bi fawatil waqti kelawan ketinggalan waktu wa ammal fasadu anapun rusak bifawatil waktu kelawan ketinggalan waktu iku wa huwa hale alfasad iku ayafuta yen to ninggalake hu ing wong apa alwuqufu wuquf bi ya arafah yaum arafah endam arafah fa innal ulama iku iku fa innal ulama maka satu sa ulama iku ajma'u sepakat sepa ulama anna min annaman annama naik sakmene wong haji utawi ikilah yafu tahul wuqufau iku sifatuhu sifat iku la yahruju ra kena metu sapa min ihramihi Sang ihrami man illa bi kecuali kelatuah bil baiti dirampilullah wasa'ilan sa'i bainas safa wal marwa a ni ngresake sapa ingsun wong iku ya halu tahallul sepeman wala budalan mesti bi umratir dadi tahalung anggo umrah wa anna alaihi lan sakteniku wajib ing atase man apa hajjun hajimu qabilin 5 taun ngarep kemarin kan sudah kita beritahukan bahwa orang yang datang di Arafah sudah subuh tanggal 10 Zulhijah lewat dah waktunya uko tapi kalau datangnya sebelum subuh masih menangi wukuf. Jadi wukuf itu tidak harus siang, malam sebentar saja sudah cukup. Nah, bagi orang yang datang sampai Arafah ternyata sudah subuh, berarti wukufnya batal. Gara-gara ihramnya terlambat itu tadi. Maka dia harus tahallul dengan umrah. Tahun depannya harus haji lagi. nih Hal alama ma fatahul waqtu hadyun. Apa iku wajib mengatasi barang fata wis ninggalake wong ing mau waktu hadyun utahe kudu berdam. Waktu, -waktu ala ulama. Hal alaihi. Apa iku wajib ngatasi manfaatahu mau. Hadyun utahe berdam amla Apa to ora bakala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Sauri wa Abu Sa'id Alaihi wajib mengatasi man al-hadyu utawi bayar dam Umdatuhum utai pedomani mereka Alaihi hadyu sing berpendapat alaihi hadyu Ijma'uhum Iku kesepakatan yang buka ala anna man habasa Yang satu saat menewang habasa wis Menghalang-halangi huingman opo marodun loro Hatta fata Sehingga ninggalake lagi huingman opo al haji. -haji anna alaihi saat ini kewajib ingat asiman al-hadji utaidam waqala ngedikan sopuh abu hanifah ya tahalalu bi umrah cukup tahalal sopuh wong bi umrah kelan umrah wa ya hijja wa ya hijju lan berhaji sopuh man mengkobilin sayang tahun ngarep wala hadji ala nurana kewajiban dam kumujud alih ingat asiman wa hujjatul kufiyin utai ulama kufah Iku anal aslat sak tembe sing asli fil hajjin lam dam. Iku inama huwa sunnatul asli, iku badalul qadha, gantine ngandoni. Baidhakana makonalikane wis ana al qadha. Wis ditemu al qadha, qadha yufalahajja. Mangka ora kewajiban dam iku mujud. ma kecuali barang khassos wis ngutusake ing ma al ijma'u kesepakatan ulama. Manmfatahul haju wakana kororian ay had keseuta iki kuman buwang fatah we ninggala ing manapol haju haji wakana lan ana sepomaniku korinan haji kiron Watafa malun wasyafi e wa abu hanifah fiman ing dalam buwangfata ninggala ing manapol haju haji wakana lan ana sepomaniku koorian hajikiron halyak di hajan mufroda Apotoh cukup ngodoni ngunon sopoman hajam mubroda yang haji sendirian, Au makru nan utoh sing dibarengi barengi di umratin kelan umrah. Baza'aba malikun wa syafi'i la'an nahu, Maring saat uniman nguwau, Iku yakudi ngodoni sopoman korinan Hal haji kiron, Lian nahu krono saat uniman iku nama yakudi, Ang misli ngodoni sopoman misralazi ing sepadani kewajiban, Alahi ngana Wa qala inggih Abu Hanifah laisa ra'ana iku alih ngantos semono unsu juji, illal ifradu kecuali haji ifrad. Li'annahu qorno satuneman ku qotofa tamrus tawaf sopoman man li umrah iku umrah ihram. Fa laisa mongko ra'ana sapa man illa ma kecuali barat. Fa ta wes ninggalake ngono ma bu ing, ing man. Manfaatul haji had hal ya juzu ajab ko ala ihrami li haji ko Man utai wang fata bes ninggal lagi mana pol haji haji hal juzu. Iku hal ya juzu apa menang apa ajab ko yang to terus menerus sepeman ala ihrami yang atas ihrami man li haji ko maring haji tahun ngarpe. Wa jumhur ulama utawi mayoritas ulama iku ala anaman. Engga tersatune wong, kata wis ninggalake wong menempuh hajj, iku annahu satumne man iku la yuqimu ora kena nglakoni sapa man alahramih, ngkata Zalika hiya ihram ila amin akhir maring taun lain. Wa hada utai ikilah la yuqimu, ihuwa hadza. iku al-ikhtiyar pilihan inda Malik illa annahu kejebul sakdune Malik ku aja sang sopo sapa Malik zalika ing mengkono lah apa dalika ing mengkono lah niku wau ala ihramihi mu lias kuto supaya gugur anu seng man apa ala judam wala yahtaju lan rambutu ke sopo apa ayat halal yang tata halal sopo wong umroh-umroh jadi orang-orang datang negara tanggal, tanggal Arafat tanggal 10 esok tanggal 10 seram menangih wukuh hehehe <laughs> ya duitnya dalam posisi ikhrom terus mbak Mane ngantek tahun ngarep bergulai kalau polisi Mekah yang bisa ketat menunggu lebih bonus sel lan berat sele kono kuwi ora kaya ning kene Bismillahirrahmanirrahim wa aslu ikhtilafihim uta asal sulayane fuqaha fi hadil masalah iku ikhtilafum sulayane fuqaha fi man ing dalem wong ahrama ihram sapa bil haji ing dalem haji fi ghairi asyuril haji ing dalem selain wulan-wulan haji Ramman monggo utahe sampeyan wong kula miyajjal ora dadekke sapa man hu ing ahramabil haji biira'idil haji mau muharraman ingkang diharamake lamiyadhus monggo ora menang liladhi kanggo wong fatak ninggalake hu ing ngladhi opo al haji haji opo ayab oh ramman monggo utahe sampeyan wong kula miyajjal ora dadekke sapa hu ing niku wau ahramabil haji biira'idil haji Orang jadi muhriman engkang wong sing ekram apa sih ganti? Muhriman ing wong sing ekram. Jadi ekram untuk apa saja yang terkait dengan haji, meskipun untuk umroh dulu dengan haji tamatok. Ya kan kemarin ada yang harus di bulan syawal. Kalau sebelumnya orang jadi muh, orang jadi ekram Yo, paman lam ya jual ja lam yujis mongko orang nak ke sepaman, lam yujis. Lil lagi kang gubong fata mes ninggal lagi hu haji haji, apa ayam ko yang to terus menerus apa lagi, muhriman halid dalam keadaan ihram ila amin akhoromarin tahun yang berikutnya. Wa man utai sapane wong ku ada sing olehi sapa man alih ihram ihram ayyamil haji dalam selain dino-dino haji ada sing mongko sapa man Lahu maring wong al baqa'a ing tetep muhriman hale dalam keadaan ihram bagi yang membolehkan ihram sebelum bulan haji itu bulan Ramadan wis ihram diolehi ya boleh berarti setahun nunggu setahun meneh ada yang ketinggalan wukuf uh, ning wukuf uh, Arafah mau terus dalam keadaan ihram nganti tahun ngarep ya boleh nak nganggo pendapat sing kuwi ya kuwi pendapat sing Ramadan ihram kena di kan zaman hurung batik ketat wong umroh ya umroh Ramadan terus nekat orang balik Mumpetak, mumpet tak mumpet ngono wis ora metu-metu <laughs> ngono kuwi lagi ana operasi seramet 12 Nah, iku ngantek musim haji terus jadi haji kan bayarin murah soalnya apa kan bayar atas nama umroh nah, haji kok dobleng dobleng tapi saya tidak bisa ketat sekali ditangkap nah, berbunuh sel terus ke Indonesia ini di sel bisa ngolah ngendikan sepal kodi fakot kulna mongko fakot kulna temen wes ngucap ke sepeng berpendapat sepeng ingsun bil kafaro til wajibati ing dalam kafaro sing wajib bin nasri klan nas fil haji in haji wafi sifatil kodoi lan dum tata carane tata carane ngodoni, fil hajil fa'itil hadiz sing mis apa jenenge yang batal katakan itu wal fasi dirusak wa fi sifati ikhlal man lan dum sifate tahlule boong fa ninggalake hu ing haju haji wa qulna la bisbicaro sapa ingsun qabla zalika ing dum sadurunge mengkono kafarat wajibah mabintasi fil kafaratil mansusi alaiha idan kafar kafar sing istinas wa malan barang al haqa madhaake sapa al fuqaha bizalika kelan guna al mansusa alaiha min kafaratil mufsidi sange kafare wong sing rusak hajau ing hajine sajine wong atau al wa baqiyan tersisa Opo anak yen to bicara sapa kita fil kafarati idul birro kafarah Allah tiktala fukang suloyo sopo ulama via indal malati. Fitar nusukin indal meninggal ibadah wajib ye. Minha sanging ibadah haji. Mimana sikil haji sanging ibadah ibadah haji. Mimma sanging berkoro lam ya yunasu lam yunasso lam yunasso kang durung dinas opo alehing atasin. Ma Al qaulu fil kafaratil maskuti anha. Ai hadhat al qaulu bicara. Fil kafarati dum kafarah kafarah al maskuti anha kang urung ana kejelasan nggone nas. Nasira jelas kene niku. Anusuku utawi ibadah. Haji utawa umrah, iku kurbani ana rong macem. Panaku lumangka ngucap sepingsun. Ya e alam ngerti sepu sira. Annal jumhur saat men mayoritas ulama iku ittafaq. Wis padha sepakat sepu jumhur ala annan nusukah. Ing e atase sakteme ibadah nusuk, nusuk dalam kurung (haji maupun umrah) iku dzurbani ana rong macem. Nusukun ya ibadah nusuk, nusuk iku sunnatun muakkadah. Wa nusukun lansu nusuk gua utai nusuk iku murah gobun fi ngeten yang dimaksud ono nusuk sing banget dianjur ke sunah mu'akadah niku kalau di fikih mazhab syafi masuknya kelompok wajib lah nusukun huwa murah gobun fi yang dianjur ke iku masuk sunah lah yang sering disebut di kitab ini wajib itu masuk rukun maka di dalam fikih Syafi'i dalam masalah haji umroh itu ada istilah rukun wajib kemudian sunnah. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan batal baik hajinya maupun umrohnya. Oh rasa digantikan gudam kayak buku tohafifado dan sebagainya niat ihram. lah ada yang wajib wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan tetapi kalau sampai ketinggalan bisa diganti dengan bayar dam itu wajib kalau sunnah sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan tetapi kalau tidak dikerjakan tidak harus bayar dam jadi kalau di VK Syafi kayak gitu pembagiannya adalah istilah rukun wajib kemudian sun sunnah Nah di sini sering yang rukun itu disebut wajib. Nah yang apa itu yang wajib disebut sunnah. Nah yang sunnah disebut mustahab atau murahgopi dan sebagainya. Anu suku sunnah ya dibu ala tariki Belum gini. Ayah ada tiga sebutan sunnah tu nerangake ngimak ngamal ngibadah sing sunnah ya jibu bukan wajib malah tariki ngata wong sing ninggal nusuk opo ada membayar dam jadi yang dimaksud di sini sunnah di sini dalam kitab ini itu wajib dalam fikih syafi'i karena kalau ditinggalkan bayar dam Pala di utawi nusuk amal ibadah, Gua utawi ala di kusunatan sunnah, Iku yajibu wajib ala tariki ngatasi wong sing ninggal alazi al opat da mubayyir da. Li anna qolana satune iku hajjun naqisun berarti hajine kurang urung sempurna. Asluhu ta'i asale tariki mau iku almutamati qayak wong tamatuk. Wal qarini lan mongsing kiran. Nggih. Okay. Wong sing karo itu otomatis kan wajib bayar dam. Sing bayar dam ifrat. Yeah. Kecuali kalau ifrat melakukan kesalahan baru ada damnya. Orang tamato karo kiron meskipun tidak melakukan kesalahan yo tetap bayar dam, dame krana kiron utawa tamato Lah kalau dia salah, yo tinggal kesalahan ini bisa saja seorang tamato don kiron karena banyak salahnya meninggalkan barang wajib yo bisa kena dam sampai tambahan dua misalnya. Di samping dam tamatuk irone ya tambah dua lagi menjadi tiga dam ngembleh kambing telu. Yo sing laris sing dodok kambing lah, Ya semoga-moga kene kemanan ngono wae kira. Serama lho, men, koyi dam ning ngono mekal. Ora Bismillahirrahmanirrahim. Nusukun nafli. Utai nusuk sing sunnah ibadah aji sing bersifat nafel ya yeah, sunnah bukan kategori wajib. Iku lah dama orang dam itu wajibah alaih nusukun nafli. Wa amal lagi amal ibadah. Wa utai alaih iku naflon sifatnya sebaiknya. Iku falam ya rau mengkau rapodoh Ningali sebab-sebab ikhtilaf ing dalem daman ing kudu beda merana. Wa tetap ini fuqaa'i ikhtilafu. Sulaya sebab fuqaa'i ikhtilaf ang kasira bi tarki nusukin. ninggal sebuah ibadah al fihi apa tok nusuk damun utahe kudu beda am la utawa kadang-kadang ada terjadi perbedaan pendapat yang meninggalkan ini ada yang mengatakan harus bayar dam, ada yang mengatakan tidak harus bayar dam. Lah karena yang ditinggalkan itu kategori wajib atau sunnah kan gitu. Bagi yang mengkategorikan wajib, ya merda. Seng orang mengkategorikan wajib, ya tidak. Wadali kau tay mengkono mengkono mau iktalafu mau ikul iktilafihim. Karena sulayan yang fukuhah, pihi yang dalam tarki nusuk Halua apa tahu hutai nusuke iku sunnatun sunnah Ay wajibun dalam kurung wajib Karena istilahnya di sini sunnah itu wajib Aunaflun utawa sunnah Maka nafardun la Maka na ay hadat kesehutai ma kumma onopoma ikufarbon. ma iku perdu dalam kurung rukun rukun itu diistilahkan dalam kitab ini perdu itu rukun. Ikulaya juburu raiso nambeli apa dam mudam. Dam itu bayar dam itu hanya untuk nambeli ninggalno barang wajib. Nak ninggalno rukun ora kena. Ya. Contoh rukun itu wakaf di Arafah. Ono wong Gye, tanggal Wolu loro, arti berangkat ke nemen nemen di ada gue. Tanggal Songo saya tetap loro. Itu nanti kalau dia opnam di rumah sakit pemerintah Saudi atau di di pihak di rumah sakit swasta tapi yang no hubungan negara pemerintah Saudi itu nanti ada ambulans khusus untuk membawa mereka ke arafah meskipun loro kejet-kejet tetap diberangkatkan ke dengan apa banggo ambulans khusus nah. untuk di Arafah itu nanti ada jalurnya yang tidak boleh dilewati oleh bis-bis mobil-mobil privat lainnya tidak boleh Ini jalur ambulans khusus yang untuk itu nanti jadi momennya ya wukuf kan jam rolas ya ke atas mungkin jam 10 jam 11 diberangkatkan atau jam 11 diberangkatkan Tetap persis jam 12 terus di sana kira-kira lima menit, mereka disuruh yang sadar, disuruh niat kukuh, terus tarik kembali ke Mekah, terus ke noda. Itu rukun, misalnya. Ya, sing repot itu, ketika ada tahun berapa dulu nih, lupa saya, ada istilahnya dulu haji mandala. oki untuk dalam rangka menghemat biaya maka tidak perlu ada apa pendamping enggak perlu ada pendamping kayak-kayak sing serana terus akhire apa ana wong loro ngelufitih terus ra berangkat uko ndek loro menapa meneh durak berangkat uko kaya ngoten niku hajine batal. Mulane kudu ngaji tenan aja nganti dadi batal. Wah, aku ngeluwok sih aku. aku. masuk angin. Aku mentret. Mentret tetep berangkat buka. Sentik-sentik gue berangkat. Ya, kudu berangkat. Sebab kalau ndak batal hajine. Lah terus piye? Mau Kudunya ada no, pihak yang melaporkan yang pemerintah Saudi nanti diusung oleh ambulans dari pemerintah Saudi khusus gratis itu. Terus mereka diberangkatkan sampai di Arafah. Arafah mereka diwukuh berapa 10 menit beberapa terus tarik kembali ke Mekah. Tapi wukufnya masih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, amur-amuran, kurang ngerti, aku ya, itu rukun, barangnya, payah, jadi, ini, Lah niku ora iso diganti nganggo dam, usahku tak nimbleh, aja meneng padu siji wedhus 100 ora iso kanggo nutupi niku. Digandeni rukun sing ditinggalake hukumne Eropa. Niku sing masalahe. <tutup> <tutup> Wa amma manan bun ta'ibatan an apa ma'ikufarun berbentuk rukun. Fardu di sini maksudnya rukun. Fala khilafa, monggo iku ora ana khilaf kuwujud ben au manten buka yang saat temennya pardon iku layu jubaru ora iso di tomboi ngono po pardon torukon mau rasa di tomboi bidami kelawan nyembleh dam wah tak tomboi nyembleh dam wes ora terima siji kambing satu ora iso wah ini nama yang tali punang misalnya bodoh suloyo so po ulama filfi lil wahid nafsi yang dalam tindakan satu yozati al wahid mengkibalik tilafihim sai arah sulayane buku hal hua poto utawi alfil wahid iku fardun. perdu amla wa amma ahludzahir ana poti ahludzahir kufaminu iku setengah ahludzahir man utawi wong la ya rauna kang ora ningali sepo man daman ing bayardam. dam illa haitsu warada kecuali sing dhelem nalika itu muka panatunas sing negak saking bayar dam litarkihim grana le ninggal alul dzair alqiyasa wa bi khassatun danan khusus fil ibadah dinrobeda wakadzalikal haligati limu nggurmoro ala khilafmu itafaqu sepakat sepuh ulama ala annama ninggatos ala an nama ing atas satune barang kana ana poma iku minat turu sing pira-pira barang sing kudu ditinggal iku masnunan sebaiknya ditinggal bapak ala mongko nindakke ngono sepuman. masnunan wajib iki Kembali ke kaidah dia. Dia kalau mengatakan wajib bihu sunnah. Iku masnunan wajib bapak ala mongko nindakke sepuman. Ana sesuatu sing kudu ditinggalke. Lah kok dikerjakke, contone cukur rambut. Ya. Karena ada penyakitnya di kepala misalnya. Pafihi mongko iku eng endalem. Ma niku bab fidyah karena ngilangi penyakit demo dengan mencukur rambut. Wa utai sesuatu karena ana apa maiku hanya muraghban fihi. Namung dianjurkan ampa fihi ma. Bale sa mongko ora ana iku fihi dherma apa suwi-suwi. Umba mene kita dianjurke untuk ngekeh-keno Wiridan apa nih kau tengke? Dengan Al masy'aril Haram dengan Musdalifah, tapi nih kono sampai sibuk malah kelelahan keturun misalnya, ikut rapopo. Karena wiridannya itu tidak bersifat wajib banyak sunnah. Ikhtilaf hum ayat atau keseluruhan itu ikhtilaf hum selain yang fukaha fiturukin dalam perkara kutu ditinggal. Waktu lah fulan suloyo sebuah ulama fitar kifielin endam ninggalake suatu pekerjaan likhtilafi min rasulani hal huwa apa ta utaif niku wajib amla tau ora wa ahli zahiri uta al zahiri kula yujibuna ora wajib bagi sekalu zahir ing bayar tebusan bediah illa bil mansusi alaih ing utwalee ing dempok sing wis dinas wa nahnu haletae ingsun iku Naskuru bakal nyebut sapa ingsun al masyhurah ing sing masyhur min ikhtilafil fuqaha sange perbedaane fuqaha fitar nusukin nek ndher meninggal ibadah nusuk ibadah nusuk satu jenis ibadah ah ning ngersake sapa ingsun fi wujubid dami ndher wajib bayar dami aula wujubi utawa ora wajib dami min awalil manasiki sange awale ibadah haji ila akhiriyah tumuko akhir manasik wa kadzalika lan halik idin mukaram-mukaram wa eh tarkinu sukinusukun fi fi li fi li mahdzurin mahdzurin dalam tindakan yang dilarang dan dilarang masing-masing enggak yang apa akan didetailkan Manja ja wa bi ghairi ihramin satu contoh ini pelanggaran Aya zat ka sautai kiku man nangake wong Jawa za. Nlewati ngono sapa man almiqotain miko bihi ihramin. Nlewati miko ora ihram. Wa am walu mauta barang ikhtilafu sulaya sapa ulama binuma minal manasik ikuman wong jawaza za kang lewati sapa man almiqotain bates. Falam yuhrim mengko ora ihram ngono sapa man. Hal iku wajib ngate seman damun taid dam amla utawa ora waqala monggo ngendikan sapa komla damale waqala ngendikan sapa kom wajib ngatese man ada muti bayar dam wa asna jan bali sapa maning nggone mikatemu wa huwa mau wa iraja iku qaulu maliken wa benil mubarok Wa ruwiyan tilwa taqing ngono pom qaul ani shauri sangko shauri. Wa qala lan ngendikan Syafi'i nek iki. alamun glembali sapa Mat, wis kelewat mikote Terus glembali, bali ning mikot. Mulane sore Buladas ngene. Sangko Madinah ke apa kemarin to di atau Bir Ali mikot daripada Madinah. itu kan hanya sekitar berapa kilo lah katakan 20 kilo 20 kilo itu kan mestinya setengah jam setutup lah kok setengah jam orang mandek bisa nanti saat jam orang mandek kok oh, lewat jelas sih nanti saat jam orang mandek ngomong harus sopir wakif wakif mikot bir ali mulai mandek mandek bir ali oh dia akan mengatakan marah kita sudah lewat itu Ya benar aja, kita bali. Biasanya terjalan duit. Balik dengan kalau mikot, ya kasih duit. Sudah kok. Benda ini gelem bali. Lah nak gelem balik. Nengon yang mikot tidak bayar jam Nanti nanti di mikot dia baru niat Lah nak saya balik Terus kadung kelanjur misalnya Kata sakit kelo misalnya Lagi menyadari bisa ragam balik cara malam siapa ini kena jam kabeh bis masing-masing kena dam siji lah nah, kalau dia tamato nah, malah dami loro dam tamato kalau dam krono melanggar mikot mikot makani bismillahirrahmanirrahim irroja alamun bali ngunuh wong ilahi maring mikot Palai sama gorano iku alih man damun opo bayar dam. Gimana bersyafi? Tapi wa ba ilam yarji lam ora bali sapa wong mau man fa alaihi mongko iku wajib ngatasen man damun ta dam nak yo kena dam. Wis kelewat 50 kilo ku ning kono dhewe langsung ihram niat ihram. Nah, tapi terus bayar dam karoan. Lah kuwi mungkin akan jadi pertimbangan ketika kelewate wis kakean. Kelewate wis kakean. Iku aku dhisik tau duwe guru sanggo Kiai ya Bantul Pak Kiai ya hamam lagi ambek kan literatur kuno Zul Khalifah kun baina Makkah wal Madinah penel Madinah wa Makkah Zul Khalifah Ali itu adalah berada di jalur antara Mekah Madinah tapi di ini orang liti. di jalur itu jaraknya berapa kilo padahal itu sangat dekat dengan Madinah. Adi dia masih khusnudhan ketika sudah satu jam kok orang mandek-mandek bisa khusnudon oh barangkali belum nyampe dulu lepas. padahal sekewat seket kilo orang jam orang balik orang balik akhirnya barang bus apa jenenge pirang jam tuh patang jam atau limang jam takon mbak supir bir ali eh, nabir ali bir ali mana supir malah gue kakak anda sekewat aja tuh soalnya udah makmu depan kamu nanti Tidak alih kurang ajar sebiri ngono mau aku meneh bareng wes untuk sangang jam Loh, masih masjidil Haram kan kita oh, itu gambari apa jenenge eh ikut menara itu. nih Loh, lo ikut masjidil Haram nah masjidil Haram lo kita ndak nak khusyuk mikot lo ya, ndak bisa sudah lewat ngono kui mau nak di ini wes kadung saya ini lima ratus kilo perjalanan nak balik yo ya biayanya nih ya. Nak orang balik bayar dam kape sakpis. Padahal kiai, ya krono gimau, krono di ini orang belum dulu ipeta. Dulu kelepa gimana? Mekah Madinah kurang lebih 500 kilo. Padahal dulu kelepa dengan Medina dekat hanya 20 kilo kurang lebih. Nah, dia hanya melihat definisinya. Pokoknya dulu kelepa di di jalan di jalur antara Madinah dan Mekah. Umur 12, sangang jam itu kono kono rano simpangan jadi one way sistem jadi masing-masing kono -masing jalur gini gini jalur gini gini. So kira 12 terus sangang jam itu muka. Terus, sangat jam istok Mekah, sangang jam itu Mekah. aku ya, paksa akhirnya sak. rombongan bis bayar jam kabel. Ya, karena tidak tahu ya mulai kudu ngerti, nak sengerang nongonoknya, karang gua peta, ditunjukkan, paling tak digambarkan, oh, bira ali itu hanya kurang lebih 20 kilo, dari pusat kota Medina, dari masjid, masjidun nambah itu hanya 20 kilo, berarti, bis berjalan kurang lebih, ya 20 menit lah paling suwe, kudu setokono, kura mandek, curiga, ora gelem kura gelam, mandek, nongonoknya biasanya, kamu nekanku, basis basis itu apa cara gini ya minta tambahan uang lah basis basis orang bayar basis semua ya, 12 terus nah itu problemnya di situ ya boleh beli duit gara-gara rupiah semuanya jadi bubra lagu ini siapa itu gara-gara kalau gara-gara real gitu. gara-gara real supir. Enda supiré mulai awal mbok ngomong biasane ana sekelompokan sing apian. Yuk sedakoh karo supir yuk. Sak durung dia minta kae iuran. Wong siji ngetokna 3 real, wong wirana 3 realan, wong 50 kan 150 real. Wah no supiré. Terus karo ngomong mikot mikot pir ngono dawet. Ngono iki carane ngoten iki bahasé di mana-mana ada ngono. Nak dene jaga no sangko gaji tok kan sidi tak sopir ngono lho. Nah carane sampingan ngono mau blasake. Payah-payah. Jadi di mana-mana ada neraka, di mana-mana ada sur surga, tinggal mau orang maunya kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Eh tetek budi wa syafi'i monggo Wa lam yarji' fa alaihi damun wa huwa qawlu syafi'i. Utawi niku wau irraja'a ora kena dam nek ora gelem bali kena dam. Wa bi Yusuf wa Muhammad. Jadi dua murid Imam Abu Hanifah, dua murid Imam Abu Hanifah justru bersama dengan syafii Itu Abu Yusuf dan Muhammad yang terkenal itu ahli fatwa itu. Wa masyhur kau Sauri lan masyhur qaulis As Sauri. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah irada'. Lamun gelem bali sapa wong gak ditambahi kudu mulabbin bareng ditambahan. Kanggo maca talbiyah, wala dama mengko ora ana kewajiban dam iku mujud Tapi wa iradah lamun bali sapa wong ghaira mulabbin haro maca karena mengkono iku alih ing ada mau pemirsa kemula murid loro sing pinter-pinter mencelat wah ora ora pantas ngono tambah dam apa tau barangnya barang iku apa to malah ngikuti mazhab Syafi'i Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani orang ngikuti gurune ikut Imam Syafi'i Eng dalam bab soalnya kok ndadak ana syarat tarbiyah barang wa qala ngendikan sapa kaumun huwa Wa utawi kui mau iku fardun fardu wala yujbaru lan ora iso di ngono apa wa eh jawaza mau bidami kelawan jadi kalau menurut kaum tidak bisa biar dam dia harus kembali hanya itu jalan keluarnya harus kembali woi menurut sebagian pendapat man ghasala ra'sahu bil khatmi aya adat kesultai kikuman rangke wong. Wo salah kang ngadus utawa mbabasu sapa ing Sriaiman bil khatmi kalaun didawunan khatmi. Yeah. Ning kene rak ana didawunan khatmi. Mungkin nek cara kene apa ya ben rotok wangi sithik. Banyune dicampuri pandan apa Rotok wangi. Waktara Bu lan Suloyo tapi durunge ora wangi tenan to. Dadi sifatnya biang loh ngilang nyapek loh beriman yang dalam wong kau salam baso rok sahu yang si rayman bil khutmi kalian didawan khutmi pakola mengundikan sepeman likun wabu hanifah yafta dibayar fidyah sepeman wakola mengundikan sepeman sauri wakil hula syai aurono kewajiban suwi suwi jiku mojud alih ngatas seman waro alam berpendapat sepeman likun anna filah Hamami saat menikuh yang dalam adus ning padusan umum apa alfidhiyah badhiya wa bahalan mulaihu ing alhammam mau sabal aksaru waruya lek iki yo mungkin apa ngono padusan umum apa dikne piye ngono apa digrojek banune grojek ning sirah ngono waruyan diratak an -yani ibnu abbas min tariqin sabit sangin jalur sing kuat apa dukuluhum lebu hamam kena lebu hamam wal jumhur utai mayoritas ulama oh ganti masalah ini iku ala anahu ingatah sesak temennya kelakuan iku yap tadi bayar fidyah sepeman wong lah bisa nganggu pakaian sepeman ini masalah pakaian minal muhrimin sangin wong sepado ihram. ma enpaqian nuhia kamu dilarang apa ma alibasi saking nganggo ma contone wong haji nggo cawetan ndak boleh nah, tapi ngoten mungkin nek ora cametan rak gandul-gandul yo -gandul. sekali-sekali bebas gondel gandul keong ya Ina, dia, dia, dia. sekali kasih, dikasih kebebasan ngono mosok di apa di, urung kurung terus lockdown terus gitu sekali-sekali bebas gitu. waktu ihram bebas gitu. ben isis dan gitu. nah, saya ingin ngomong nggak cabut kadok kalau cekak kan berjahit nggak boleh idalah bisa terus biaya yang dam, jam termasuk siapa ini idalah bisa nalingan Nganggur sepawang sepuluh mohrim asarawila As yang serual serual itu bahasa Jawa tapi tidak jadi bahasa Arab serawil seruwal. li adamil izar mau misalnya Nono no, rano sarung bukan sarung ya sing apa pakaian bawah itu kayak aduk gede waktu pulan sulaya sepa ulama idalah bisa nalikan yang nganggur muhrim asarawila As yang piro-piro katok li adamil izar krono rano pakaian bawah hal yaf apa tau bayar fidyah ngono sopum sopal muhrim amlau tora wakola ngendikan sopum malikun wabu hanifah yaf tadi fidyah wakola ngendikan sopal sawri yu wa ahmadu abu sor wa dabudu la syai'a urana suci jumatud alaihi atas al muhrim izalam yajid nak orang menemukan al muhrim izharan izhar. Apa nah, kisine gram punya izhar jari Saur Ahmad. Jurang apa? Oh, nah, celono. Nak pancen punyanya hanya itu. Wa umdatu man utai. Lah. Nak wong suge utuku kaen ihram wajib nutuk kaen ihram. Kaen ihram iki nak perlu wong haji iki duwe kaen minimal 2. Sing siji dumba, sing siji dungo. Oco to mesti citok kene ro citok ora kotor binung. Yang duwene loro sing diumbas didinggo. Engko yen ngono neh gantian diwadhu didinggo. Waum datu man utai dasare wong manak anggah kesepoman. Iku anah yul mutlaqu nelarangan sing mutlak. Waum datu man, utai dasare wong lam yaro ora berpendapat sepoman di dalam. la 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 bisal muharram asarawal ing denda iku hadis amr ibn dinar an jabir ibn abbas la ngendikan ibn abbas sami tu midhanget sapa Rasulullah sallallahu alaihi yaqulu hal ngendikan asarawilu uta enganggo sawal iku liman kena kanggo wong lam yajid ora nemoni sapa al izar al izar Jadi, nak ndelok muhadits um, um, kok kuat. Ya cukup yang dasar iki. Jadi, keadaan darurat ora duwe izar, monggo najis misalnya izar iki eh, ihram ne najis. Anane nganggo celana utawa sarung ya ora apa-apa. Nak cara hadis niki. Wal khuffu utawi nganggo sepatu iku liman kena ganggu wong lan kang ora nemoni sabuman anna alaini ing sandal loro. Nalika ihram kudune sandal loro, ora nganggo sepatu. Lah tapi nanti di bawah itu akan dijelaskan sepatu yang diperbolehkan iku mburine dikedok. Jadi kaya terumpah. Guru diketok sehingga polae ora ketutup. Malabisal khuffaini. Ayah ada kesultai kuman kikuman lah bisa nganggu sopoman. al khufaini ini sepatu loro tapi mak tu ini Hale terpotong karun yang bunyi dipotong ma di nak ini serta sandal loro punya sandal tapi dia pakai sepatu yang potongan bisan oleh pora waktu lafu lan suloyo sepo ulama yang dalam bongla lah bisa kang nganggu al khufaini ini sepatu loro mak tua ini Hale terpotong karun ma'a wujudi na'la ini sertane wujudis sandal loro. Faqala mengendikan sapa malikun alaihi wajib ngatasé seman, al-fidyat uta fidya. Waqala Abu Hanifah yula fidyata. Ora fidyae wajib alaihi ngatasé man. Wal qaulan uta qaul syafii Ya mesine ndapat sing ora ora menyar fidya anu no, ora no dilanggar. Itu rasak usel sepatuku diketok mburine. Yes. terus apa poloke ketok karo langsung dilanjar dilanjur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mestine ora nedam, iku pendapat Syafi'i sing masyhur ya ora ngedam. Waktu ala fulan Suloyo sapa ulama filubzil ing dalem oleh nganggo wong wedok al ini ing sapu sab sarung tangan loro tangane disarung tangani hal bihi opo to iku ing dalem lubzul marahl qufazin fidiyatun tumbayar dam am zakarna hale temen wis nem sembut sepinsun ing akeh min hadhil ahkam fi babil ihram wa kadzalika halika idhum ikhtilafu ulama fiman ing dalem wong taroka ninggal sapa atalbiya taing talbiya hal alaih apa iku wajib ngatenan damun uta idam amla uta ora wa kok tak kadama hari terus dhisik ngono masalah iku bayak ninggalna talbiyah. sing penting niate ihram kuwi ngoten ge baca talbiya itu sifatnya sun sunnah ora apa-apa ora mirdam terus wong lek nganggur sapu tangan loro yo ora apa-apa kene ya ora mayor ta. Lah anak sing sing pelanggaran mung wedok mamane wadahé ditutup, rapat padahal ora apa-apa. Lah anak sing dikenak kuwi nganggu kaya satir tipis. Jadi untuk apa jenenge tutup kepalanya nganggo kerudung kandel. Tapi dia punya kerudung tipis. Sing kuwi bisa dibiak dibuka ditutup meneng ini bisa dibuka meneng ini kui kanggo namune ono sing cah lanang senengane nak ono weroh cah itu langsung pandung terus menurut ya. ngilangi fitnah tutup ke thread diulai yeah. ya ulama itu Bismillahirrahmanirrahim Man nakasat tawafah Aw Ayo ada tekesi utai kuman wong nakasa. Kang malik sepoman atau wafa yang tawaf. Tawaf iku Ka'bah kan dijadikan sebelah kirinya orang yang tawaf ya toh. <guluh> balik muter. Jadi Ka'bah dijadikan apa? Sebelah kanannya. Jadi puterannya terbalik. Aunasya nasia atau lali sepaman syauton ing putrane. Aku sedok piro putrane. Watafakulan sepakat sepa ulama ala naman. Ing <tuh> atasin satan memuang nakasa kang malik sepoman atau apa ing tua. Au atau lali sepaman syauton ing ubungane min aswati sang ubungan ubungane to'af Anahu ing saat meneman iku yu'idu wajib baleni sepoman wajib baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Mada maslagine ana ngono sopoman, man iku bima kata den Mekah. Iden ini, kalau dia mulih. Waqtalapulan suloyo sapa ulama irabalaqo. Nalikane kadung tumeka sopoman man ila ahli maring keluargane man, mesti kan tekan omah piye. Waqaala mengendikan sapa kaumun Abu Hanifah. Yajizi nyukupi heng man apa demirda. Wakola ngendikan sopo komun balyu itu kudu ini Sopo man mau. Wajuju, 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 wajuju buru lan nambeli sopo man ing barang. Nako sawe semurangi sopo man hu ing ma. Walaya jazilan orang nyukupi ing man opata merda. Bismillahirrahmanirrahim. Iza taroka nalikan ini ninggal ke ngono sopo wong. Aromala ing melaku ngecek fil aswati salasa. Ing dalam putaran yang tiga. Wa kadzalika karena halika idhun ikhtilafu ikhtilafu suraya sapa ulama kewujudan bid'ah men dalam wajib bid'ah alamane ing atase wong tarok kaninggal semana ar-malaik nglaku necek bisalah satil asywat ing dalam telung putaran sing pertama wa kelawan wajib wa langgendikan Ibnu Abbas wa, syafi wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Abu Zurr Abu Hanifah Ahmad lan wajib untuk meredam kalau tidak melakukan e, melaku ngecek melakukan banter ini putar, tiga putaran pertama tapi itu mungkin kalau kodimnya asyafi'i untuk khusus asyafi'i terus gawe kurung wal masyhuru tapi anis syafi'i wal masyhuru anis syafi'i Allah dama'alaih utawi sing masyur sangka Imam Syafi'i iku Allah dama orang wajib bayar dam iku mojud alaihi ngata semasyur ram bayar dam tinggal ke tiga putaran ngecek iku ram bayar dam waktalafa alam suloyo bida lika dalam mukuna wawu eh, dam kalam wau wawu jubidam apa kau lumalikin washabuhu Wal khilafu ta'i khilaf bihazil asya' yang dalam ikilah pera, -pera perkara kuliha ya sekabani hazil asya' iku mabnahu utawi dasari al khilaf iku ala annahu yang atas sesak kelakuan iku hal huwa opoto utawi arromal laku ngecek pada tiga putaran pertama iku sunnatun ay wajib wajibun apakah itu wajib amla opoto ora bagi yang menghukumi wajib bimbayar dam nak ninggalke. Takut-takut takut, takut dan malah teman -teman apal dalam teman sendiri sendiri apa kalau pembicaraan kita lika dalam kurunah sunnah amla. Iza lam yuk, yuk yukobil nalikana orang ngambung sopo wong sing toak al hajar yang hajar aswat. Watakbilul hajari utawi ngambung hajar aswat. Autakbilu yadi utawi ngambung tangane wong sing ditempelke yang hajar aswat. Pak waktu iha sauseng nyelah-nyelah alaihi ngata saya al-hajar Ila lam yasil nalikone ora tumuka ngono sapa wong ilal hajari maring hajar aswat inda kulli man Munggoe saben-saben wong lam yujib kang ora majibke sapa adama ad ing kiasan krono dipadake al mutamaddi ing atas mungsung tamato didatarokana rehe keninggal sapa bang hu ing takbil mau bi den towa Iza tarokan nalikan ninggal semua sopo wong hu eng takwil fihi iku eng dalam tarku hu tapi iku bagi wong sing nganggep iku sun, sunnah sing orang nganggep iku sunnah sunnah dalam marti wajib sing orang anggap wajib kaya imam syafi'i ura wajib ke hanya sunnah ngambung antara aswat yura meyarda man nasiya setelah selesai toaf itu kan dianjurkan untuk sholat sunnah dua rakaat Ya. Saiki nak lali orang lakoni salat sunah piye. A'udzu billahi minas Man nerangake wong naseh ning kang kelalekke sapa man rakaat tayat ing 2 rakaat tayat. Wekdal iki kadang-kadang ya hale kadine ngono ikhtilafu, ikhtilafu, ikhtilafu ulama. Fiman ing dalam hukume wong naseh kang nglalekke sapa man rakaat tayat. Hataraja sing bali sapa man ila baladi maling negarane man. hal alaihi apa ta iku wajib ngatasi man damun utai bayar dam amla utara pakola mau ngendikan sapa Malikun Malik alaihi wajib mengatasi man damun utai bayar dam sauri yarka'u huma madama fil haram nyolati sopo wong huma ing atai toaf madama selagi nilanggeng sopo man iku fil haram in tanah haram Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah yarka'u nglakoni salat sebab manhuma ing rakaten hai susah aing dem dinggon karep sapa wong. Dadi ora merdam cara syafi nggih. Cukup dene ya wong namanya salat sunnah, salat ya sunnah bisa toh. Man taraka tawafal wada, ai hadza tegesuta iki ku man hukume wong. Taraka kang ninggal sapa man tawafal wada, ing tawaf wada. Orang yang mau meninggalkan kota Mekah Baik untuk menuju ke rumahnya pulang atau mau menuju ke Madinah Tinggal ke Mekah Itu tuah wadah dulu yeah. Nah tuah wadah itu tuah perpisahan selamat tinggal Waladzi nahu yeah. teulama kang podongan dikaki sepa ladin be tuah bil wadah In saat me tuah bul wadah ikulai sauraunapu tuah bul wadah ikubi fardin perdu orang rukun maksudnya Tuah wada tidak termasuk rukun tapi apakah dia wajib atau sunnah lah itu baru khilaf ikhtalafu sulaya sopa ulama fi man dermong taro kakang ninggal sopa hu ing tohaf wada walam tatamakan lan ora mungkin akilah lahu kudiman bali ilahi man tuah wal wada hal alaihi apa itu wajib mengatasi man damun temberdam amlah Uta ora pak, ana iku alaih ngatasin man syuun uta embah sesuatu illa yakuna kedentono sapa wong iku koriban cedak Maka alehi ya pak bayu uda moko bali ngono sapa man. Wa Hanifah wa Sauri, alaih kewajib damun uta embah ilam yaud, lamun ora gelem baleni sapa man. Wainama yarsu. Angen mesti bali ngono sapa wong indah mung kuwe. Hanafiya malam ma ya bluk selagi ini orang tumeko ini sepeman al mawakita yang biro promikot wahud jatuman utai hujai wong lam yaro kang ora ningali sepeman hu ing tuakul wada sunnatan muakadah dan ing sunnah muakadah dalam kurung wajib iku tuhu gugure wong gugure gugure tuakul wada Anil makkiyi saking penduduk Mekah. Penduduk Mekah kan orang perutuapur wajah. Wal ha'idi wong seng haid. <tuh> yeah. Tapi Manap Syafi'i sendiri yang masyur, wong seng negake tawaf wajah itu berdam diwajib. Tapi wajibnya itu bagi yang tidak haid. Yang sedang haid tidak wajib di malam Bismillahirrahmanirrahim malam yudkhilil hijrah hijrah ay hadat kesutai ki kuman wong lam yudkhil kang orang nglebokake sapa man al hijrah ing hijir ismail fitoafin tawafi nang ana wong toaf brobos hijir ismail ora kato diputeri piye niku wa inda bihani hanifata anna satune kelakuan iku lam yudkhil Idalam yuduk hil nali koren orang lebu ake sopohuang. al hijro ing hijir Ismail fitoab a'ada ada makok kudu baleni ini malam ya selagi ni orang metu man, mimak kata sama maka fa'in koraja makok lamun metu sepoman fa alehi makok iku wajib semanta seman dah hal min syarti sihati toab al masyu fihi lil qadir hal min syarti sihati toab apa tu ikut termasuk syaratis sae toaf. Al masyu'u ta'malu lil fihi dalam tawaf lil qadiri kang wong sing mampu. Waqtala fulan sulaya sapa ulama, hal min syarti sihatit tawaf? Apa to iku termasuk syarat saya tawaf al masyu'u ta'malu bihi tuntuk tawaf al qudrati sertane mampu. Alaihi ngata saya tawaf. Wa qala monggo ngendikan sapa Malikun. Huwa utawi al masyuru lil qadir iku min syartihi termasuk syarat tawaf. kal qiyam mikono sing adeg fi shalah. Bain lamun ora mampu sapa wong. Kana monggo ana sapa wong iku kasholatil qaaidi. Kayak wong sing lungguh. Wa lan baleni ngono sapa wong. Indah malik abadan ing dalam selawase illa idza rajaa. Kethorena bali sapa man ila baladihi. Wa inna alaihi maka iku sak wajib ing man apa daman dam. Arruku bu fitwaf. Aya ada tegesuta iki numpak numpak kendaraan fitwaf ing dalam toaf. Wa ngene kan sapa Asy-Syafi. bu tai. Numpak kendaraan fitwaf iku izin menang li anna nabiyya karena saat ini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tawafa tawaf sapa nabi bil bait ing dalem hale numpak kendaraan min ghairi marodin sayang tanpa lara nah, sekarang ini pendapat Asy-Syafi'i yang dipakai seluruh dunia gelem ra gelem ngono nah, nganggo madzhab Syafi'i la nah, wis piye wong iku saiki sing toaf ninggone lantai dua, lantai tiga, di Masjidil Haram, tuh di jarak jauh. Iku harus nganggu mobil elektrik. Ya, yeah, sing sini kan gue mau si cita Wer, mumpung enak. Tapi jaraknya jadi jauh, jadi kak bangun kan, terus sebelah ini masjid, terus ada masjid, lalu masjid itu lantai tiga, lah terus lantai dua, lantai tiga itu di

lagu mobil elektrikmu pun. Potong-potong puteran. Ya jarake rada mong, antara bangunan masjid karo KPA kan rada adoh. Otomatis hubungane wolu, ya. Nganggur mobil sak iki, Ustaz. Nggih. Saiki usahaneku mobil. Saiki sopo karo marwas sing lantai 2 3 ketok ngum mobil, <laughs> jadi haji sak iki luwih enak yo, main kuwi. mobil-mobilan dengan elektrik. <laughs> Egon pada pada saby sing mulai niku alasane nabi ku ngagem, ngagem, ngagem kendaraan nganggo ontok itu, muter ikakbang nganggo okay. kan ora nganggo tekel ya, pasir. Jadi, gampang ontore nguyoh, gethik gebyur, ontore ngising wasrit, cawuk buah, sak sa, tanene dibuak coba wis gampang. baru gue kebiur. Nah, saya ini nganggu tekel dari tinggal ngel jadi nih, ya. Zaman ini Zaman kan cukup pasir ya. di pena. Nah, gue ngante ono permasalahan di dalam pepeke gue. Tawaf dengan pakai kendaraan, dengan jalan kaki itu dok dong ganjarannya akeh di. Apalagi kalau yang naik kendaraan itu niatnya mengikuti jenapi. Nah, iya, iya. Om Nabi, tawaf ngaji numpak onto berarti tak ngikuti jinapi kan ape nganggu kendaraan ya wong eh, sing numpak kendaraan gitu aku ngikuti jinapi ya jadi naik ya lah <tuk> ada jadi pembahasan peke utama di Bismillahirrahmanirrahim nahu tetapi ni asyafi ku Bismillahirrahmanirrahim Walakin nau tapi nak syafi'i ku habal wis seneng sebab syafi'i ayat sa syrifa engyen minggir ngono sapa minggir supaya nusu menungsa ilahi saking saking apa ila sing matuf musine ben ora tabrakan karo wong ngono maksude wa wong ora ningali supaman asaya sai wajibane kang wajib qola wong ngendikan supaman wa paalehi Wiki piro oh, malam merusak kewajiban nak no, paalehi bidamun Niki lame sing kakean lam niki lame dicoret ngon itu. wa may yara ngene hmm. lame di toilet wa man utesapane lamun berpendapat sepuman asya isai wajibane wajib wala monggo ngendikan sepuman fa alaihi moko iku wajib ngatasen man bihi ing dalem ping dalem niku wa tarqus sayi damun temberdam izan sarofana likane wis budal bali sepuman ibaradi maring nagarane wa man utai saha banen wong koro alamun ningali sepoman man hu ing sa'i ta tobuan hanya sunnah lam yajib engko ra wajibake sapa man bihi entar kusa'i sya' aneng suci-suci wa qadama tamu manus dhisik apa iktilabung sulane buku aidon fi man indramong qadama kang dhisike sapa man asya sa'i ala tawafi ngerek ake tawaf halvi ya betul iku ing dalam takdimusai dan menuntai ilam ya'ud lamun urung orang baleni sopaman atau ataya kerja sehingga metu ngono sopaman memang kata saya muka amlay saopo torano iku yang dalam takdimusai dan muntai tapi di depan sudah dijelaskan bahwa sa'i itu ya iku wajib nggih dadi rukun nggih ora iso ditingalke kapan dadi termasuk rukun mboten 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 saged ditingalke niki niki sing rada mbulat ora padha karo keterangan sing ngarep dadi sak rukun nggih lan ora iso diganti As-sa'yu rukun n. saiku yo kudu dilakoni. Ora oh, isa diganti karo dam. Senajan saine engko nganggo kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim iki di, kudu ditambahi yo, as-sa'yu rukun lah kenapa kadang-kadang ada di bidang seperti ini karena Ibnu Rus ketika mengarang kitab ini itu masih namanya Musawwada Musawwada itu baru baru menulis buku belum selesai yang rencananya masih namanya di tabiat di itu untuk diseleksi lagi burung sempat seleksi wafat beliau munohe hebate kaya ngene kita iki. Lagi katakan draft. Drafte apike kaya ngene. Umpama kok nganti beliau sempat neleksi tambah hebat. Ya tapi ono risikone kadang-kadang ono ngene-ngene iki. Rukunan niku. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Dzafa'a min Arafata qobla al-ghurub. Mula sing sing ngaji sing ngulang kita bidaya iku yo yo kudu ngerti

menuju mustalifa min arafah sing arafah tapi qobla al-ghurub sak durunge suruping srengenge sing apik nggih iku na iso sampean budale kok arafah iku bak dal maghrib dadi sampean mukupe ning arafah iku menangi awane yo menangi dalune raketang 5 menit ngono cara Imam Syafi'i pripun ora menangi dalu gak popo Besah hukufnya. Tapi Imam Malik kudu menangin dalune ini. Lihat-lihat yang hukuf dahulu malah sah. Ye. Semuanya sepakat sah. Hukuf ini Arafat dahulu Malam 10 ini sah. Waktalah bulan sulawiyat sepuluh ulama fi wujud bidami. Hidil mbajibin bayar dam. Alaman yang atas semua, Imam Malik ini. sing wajib nomor dam. Alamane ngaten saya wong dapak areng wis budal balik sapa man Mina Arafah. Saya Arafah, qoblal ghurubi sak durunge suruping srengenge. Faqala mengandikan sapa Asy-Syafi'i wa Ahmad, inna ada lamun bali ngono sapa wong. Pada makon luli berangkat sapa bakda ba'da syamsi sause ghurub syamsi. Liku badai Ini agak sing ngerodokan gika. Hati-hati, hati-hati saya ya Bila ini Waqala syafi'i wa ahmad In ada Lamun bali sepupu Pada fa'amongkondoli Budal sepupu man Ba'da huru syamsi Sa'wuse suruping serang ini Paladama Oh ini bukan Ba'da huru syamsi Ba'da ini diganti Qobla Jadi menurut Madhab Syafi'i Saat suruping serang Budal berangkat sangka Arafah menuju Muzdalifah itu sah Orang-orang Fala dama mengkora orang dami mudut Di Baqda digenti Qobla Padahal kan fatal nih keliru ini Fala dama mengkora orang wajib dami mudut Alih ingat saya man Wa ilam yarci Sehingga ora, senajan ora bali Nguna sepaman Lalu itu Ono hatta tol al-fajr Terus ono wajabah alih hidam Iya Gih, ingin sampean ngono. Hatta tol al fajar sing kau berdek fajar. Wajib alidab coretan. Wong orang wajib merdam kok. Nah, karena kenapa kita tahu malam syafi'i di kitab-kitab lain. Jadi cara Imam Syafi'i mong sing budal sing mbudi jenenge Arafah sak maghrib itu sah dan tidak merdam Jelas nih kok Ini kira-kira, ini tidak ada yang salah, ini tidak ada wajib Pak Alidham mencoret, orang kagum. diganti dengan Kau bela? Kau menggantikan orang-orang yang berani, Pak, yang bersyukur. Alahi, kewajiban saya, apa yang saya inginkan, Adam dan Ibram, Bali, orang-orang yang berharga yang berharga di utara Bali. Kau berharga, kalau kamu dhisik apa haza tulisan bagi Imam Malik dari bingung kamu bagi Imam Malik orang yang wukuf hanya siang hari tak dan sudah budal sudah berangkat dari Arafah sebelum maghrib maka bayar dam cara Imam Malik cara Imam Syafi'i belas gak bayar dam Nah, ini mulanya sing sakake wong sing maca kitab ngene orang ana perbandingan kitab lain. Dadi yo. Ora iso menakno Mau waqofa min Arafata Ayah jati keseutai iki kuman rangke wong wakofa kang wukuf sopeman min arafata sing arafa bi uronah uronah ing dalam daerah Uranah. Waktala bulan Zulhijah sapa ulama bimane dalam wong wakaf wukuf sapa man min Arafah sing Arafah bi Uranah dalam daerah Uranah. Pikurbi krana cedake Uranah maring Arafah. Nah zaman dinabi iku kan ketika mereka istirahatnya di Uranah. Ketika sudah mulai zuhur beliau budal ke Arafahnya meninggalkan daerah Urona. Jadi Mukofnya tidak di Urona pada era di Nabi. Lah mula nak ana wong nekat Mukof ning Urona terus pripun? Waktu ala bulan sulaya sapa ulama fi man ing dalem Waqofa kang Mukof sapa man min Arafah ta sang Arafah fi Urona ta li wukuf kurbi. Faqala mangkatekan sapa Asy-Syafi'i la ora haji ku sah lauk diman bab bagi beliau Asyafi Muronah belum bagian dari Arafah di luar Arafah wilayah Muronah. Wa qala Malikun lan ngendikan sapa Malik alaihi wajib kata seman damun taidam. Wa sababul ikhtilaf ta sebab sulane buku iku halin nahyu opo toh utawi larangan anil wuqufi sae wuquf biain dalam Muronah iku mimba bil termasuk bab larangan tenan au mimba bil karohiyati utama yang bab tak. Wakat zakarna, teman harus nyebut ke sepa yang sunfi babi al haji, ilang kido iya eh moga rambungnya apa haji, kasih orang yang akeh minik tilafi insya yang sulan Fi ma barang, bi tarki ku indah meninggal ma dan muntah dam. Wa lan perkara lai sarana fi ma dan muntah Wa ingka anak tartibu, senajan anak apa tartib ku tadi, nuntut apa tertib zikruhu en nyebut masalah iki fi hadal mawdhi. Wal ashal uta iseng lebih gampang ya iku zikruhu nyebut perkara iki mau hunalika, hunalika ender kono mau. Apa ngendikan sapa al qadhi? Faqat qulna, monggo tenan berspendapat sapa ing sun. Fi wujubi hadal ibadah wa ala man wa syuruti wujubiya. Lan syarat-syarat wajibe hadal ibadah wa mata tatjib lan dum kapan dadi wajib ibadah. Wa utawi al-umur kabeh mau hadir ibadah, iku alati masalah-masalah, tajri kan lumaku apa alati, mujral mau mukaddimat, yang dalam zaman melakunya, biru-biru mukaddimah, lima arifat yang hadir ibadah, wakulunalanus bicara sopo kita, bakda zalika sause mukaddimatmu, fi zaman yang hadir ibadah, yang dalam waktu ini yang ibadah, wamakan yang dalam panggungan yang ibadah, wamah nuratiha, lan perkara-perkara sing dilarang ing dalam ibadah. Wa barang istamat memuat apa hadil ibadah ala ing atase ma'idun lan minal af'ali sing beberapa tindakan fi makani makan ing dalam panggonan satu persatu ini Satu persatu panggonan. Min amakiniha sing panggonan-panggonane hadil al afal mau. Wa zaman ini zaman dan zaman satu persatu min azminatihah sing zaman-zamane al apal Al, al juz'iyyah tikang berisa rincian ilang kibo i zaman ya tumu kon te al apal summa kulna nuli bicara so sun fi akami tahalul in dalam hukum hukum tahalul al waki ilang tumi po fi ibadah wa barang yak Bismillahirrahmanirrahim yak balu kang nompong nompong ma min zalika sayang menelah ah, apa uh, Minzalika sayang mulah ah, kami tahalul al islahah yang diperbaiki bil kaparoti kelawan membayar kafarah wa sesuatu layak baluran ompo-poma al islahah yang diperbaiki dengan kafarah wal jibu balik majibake ngono po ma ali ada ta baleni wa kunan berpendapat sopo kito sopo ingsur wis ngucap wis nerangke sopo ingsur enton kanne fi hukmi hukum membaleni fi hasabi mujibatiha kelawan memperhitungkan perkara sing wajib akeh iadah Wa fi hadzal bab la babi dalam kitab bab ya dkhulu. Eh uh, mlebu sapa man wong tumandang sapa man ibadah fa ukhsira ok mongko nuri halang halangi sapa man bi loro, lan lara au aduwen to musuh au ghairi zalika au taliane mongko lah lan adu. Walazi utai permasalahan bagi ayah saya apa Min af'ali hadir ibadah Saya tindakan-tindakan ikirlah ibadah Wa al alazi Iku alqaulu pembicaraan fil hadiyyah dalam dham. Wa zalika ta'ammunal hadiyyu anna hadzal naw'u anna hadzal naw'a macem. Wa ibadat, saking boro-boro ibadah, huwa ya no. iku juz'un merupakan bagian min hadzil ibadah. Wa wa'u juz'un iku iku ma barang. Ya mbaghi seyogyo apa disendirikan apa ma bin dibahas. Fal naqul moko supaya bicaro sapingsun fihing dalam ma, -ma.